Ini adalah gambar ataupun image rabun silau. Apakah rabun silau? Rabun silau atau astigmatisma sebenarnya merujuk kepada masalah di mana lebih dari satu titik fokus image terbentuk di dalam mata. Biasanya masalah ini berpunca dari permukaan kornea yang tidak rata. Keadaan permukaan kornea itu menyebabkan cahaya yang masuk tidak dapat difokuskan pada satu titik. Akhirnya, terbentuklah imej yang kurang jelas dan berlakulah masalah yang dipanggil sebagai rabun silau. Masalah rabun silau boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja dan pada sebarang peringkat umur. Ia mungkin terjadi ketika lahir atau selepas menjalani pembedahan mata akibat kecederaan. Malah pembedahan mata itu sendiri boleh menyebabkan rabun silau. Ini adalah tanda-tanda yang mengalami rabun silau. Boleh dikatakan hampir semua orang mengalami rabun silau, tetapi pada tahap yang berbeza. Tanda-tanda biasa yang dialami adalah seperti berikut. Yang pertama, mata kabur dan sebarang jarak. Pada sebarang jarak, pandangan terherot, mata kelihatan retih, juling bermaksud keadaan mata yang tidak selari antara satu sama lain, sakit kepala, susah memandu pada waktu malam dan kadang-kadang pandangan nampak dua, mata sering berkelip atau sering menutup mata. Anda ada mengalami tanda-tanda yang dinyatakan ini? Sila pergi berjumpa dokter mata secepat mungkin. Oke, seterusnya.